ini nanti kita lakukan pecah ya, pecah akar atau pecah batang gitu, karena ini akarnya satu. Panas mentok ndak ketok lho iki. Kok gedeng. Udah pas setengah kawan, jadi ini kita pecah lagi. Ini kita potong saja kan. Pucuk aneh ini wis tak ge meramban. Iki pakan wedhus kawan. Piye tok iki? Kok gedhe. Waduh, pantai enak.
ini masih terlalu panjang, kita potong lagi. Santai ya pokoknya. Ini bekas potongan gorok ya, atau bekas potongan gaji, ini kita rapikan pakai pisau. Wah, seperti ini agar tidak membusuk. Agar nanti akar keluar dari sini. Harapan kita demikian. Mudah-mudahan bisa tumbuh dari sini ya akarnya. Namun biasanya memang saya melakukan bahan bonsai loa seperti ini. Nyatanya ya alhamdulillah enggak ada yang mati gitu. Ntar saya ambilkan bumbunya dulu. Jangan lupa kasih bumbu supaya aromanya sedap. Rasanya pun nikmat. Ini keren nanti kalau akarnya ini bisa membesar. Mudah-mudahan bisa ya. Santai, ceritanya santai. Kita potong di sini. Seperti bahan yang dari alam, seperti bahan yang baru saja kita mendapat dari jonggelan.
Kita tanam saja seperti ini, kawan. Kita rapikan dulu akarnya sebelum ditimbun. Nongklok kayak arep nyucuk iki. Oke, seperti ini kawan, proses penanaman dari dangkilan loa ini sudah selesai ya, seperti ini. Pengetahuan untuk medianya kawan. Medianya ini tadi media bekas ya. Cuman satu yang mungkin Anda belum ketahui, ini saya menggunakan sekam. Sekam ini bukan sekam dari selipan kawan ya, namun sekam ini sekam tapenan dari sawah sehingga buk menekai ya, lalu saya rebus. Nah, terima kasih atas simpatinya. Dengan akhir kata, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.